Oke, di sini aku bermain Stumble Guys lagi karena aku ingin mencoba map terbaru yaitu Lavaland Guys. Aku belum pernah coba maupun itu live streaming ataupun kemarin mabar bareng Andy dan Hanyori belum dapat map Lavaland Guys. Maka dari itu, di video kali ini aku bakal coba map Lavaland, tapi sebelum itu kita ganti skin dulu yang berhubungan dengan api-api atau merah-merah gitu. Kayaknya aku bakal pakai skin Inferno Dragon. Kita langsung aja main. Semoga saja aku bakal dapat map Lavaland ya. Aku baca komentar di live streaming bilang sih di babak kedua sama final guys bakal dapat map Lavaland. Oke, aku bakal berusaha buat ke babak itu. Kita berada di Humble Stumble. Ayo Dragon, shortcut ngasal lurus. Oke, lompat double. Oke, berhasil sini. Santui, santui. Aha, oke ke sini guys. Set. Oke, nice banget. Kalau aku berjalan kilau-kilau cahaya. Oh, hit. Wah, easy sekali guys. Di sini kayaknya bisa turun nih. Tuh lihat, aku turun. Oke, cukup. Kita lihat apakah di babak selanjutnya bakal dapat map Lavaland. Lavaland please. Aduh, kok nggak Lavaland sih? Ya sudah guys, kita coba untuk memenangkan map ini. Semoga saja di final ya. Let's go. Kita lompat double. Hey. Wah, ini arena penyiksaan guys, banyak palu-palu. Ah tidak. Oi. Gak bisa gerak di sini. Oke, sudah. Kita lompat. Lompat lagi biar aman ya kan. Lompat ya guys. Lompat seperti kanguru. Set atau kelinci nih guys. Kelinci dragon. Ini cuma bentuknya saja dragon nih tapi kelinci nih. Eh, aduh kena gituan. Ah, jadi kalah. Malu-maluin aja kamu naga kodok. Oke, kita coba lagi main. Semoga saja dapat map Lavaland, please. Humble Stumble. Kalian akan kubakar di sini. Nggak merasa panas apa? Dekat-dekat sama Inferno Dragon nih. Mengalah pada Om Dragon nih. Hey, kamu berduit. Kaki dia bisa berduit gitu, guys. Hey, bisa turu lagi. Easy sekali di sini ya. Turu. Kok sliding sih? Nggak jadilah, guys. Oke, kita lolos di babak pertama. Lavaland floor flip. Kita harus lolos ke babak final supaya kita dapat map Lavaland Inferno Dragon. Hey. Oke, masih bisa. Iha. Oke. Iha. Beraninya kau meremehkan Inferno Dragon nih. Fokus trulala. Oke, nice banget. Kesini, nice banget. Iya, easy sekali. Ya, tunggu orang-orang. Iya. Oke. Aduh, dikit lagi nyampe guys. Nyampe. Woi, disleting. Oh my god. Oke, main aman. Butuh hijau nih. Bye-bye, butuh hijau. Oke, apakah di babak final bakal dapat map Lavaland? Kita lihat. Aduh, ternyata bukan guys. Malah super slide. Kita harus mendapatkan mahkota berarti ini guys. Malah nyebur. Apa yang terjadi? Oke. Iha. Aduh. Oke. Aduh, kalah ternyata. Aduh, dikit lagi padahal CPL Bix yang menang. Dia juga pakai warna merah, guys. Udah siap-siap ke Lavaland ya. Aku juga bakal pakai warna merah lah. Oke, siapa tahu teori pakai warna merah bisa bikin dapet Lavaland, guys. Oke, kita main lagi. Ayo kita mulai lagi di map ini. Let's go demi map Lavaland. Iha. Oke. Wah. Hampir. Untung saja aku sangat-sangat pro di sini ya. Kayaknya lagi hoki nih, guys. Oke, kita langsung lompat double. Yes. Kalian mau sliding di sini. Aduh, hampir terjatuh, guys. Iha. Kok nggak bisa nembus, guys? Iha. Oke, sliding tackle. Oke, turu bisa di sini, guys. Kok sliding sih? Aduh. Salah emot. Bang, dipalok, Bang. Tengkorak. Oh my god, tengkorak mau nyingkirin aku, guys. Aduh, belum dapat Lavaland juga, guys. Kayak udah mencari skin spesial aja ini ya, mencari map Lavaland. Kita coba lagi, siapa tahu saja di final dapet. Tet. Aduh, punggungku encok nih di sini nih. Ayo Dragon. Aduh, jangan sampai kalah sama player yang lain. Ayo Dragon. Iha. Oke, kita pilih yang kanan aja lah. Aduh, kalah lagi. Coba teori ganti skin lah. Siapa tahu saja dapat map Lavaland kan. Kita pakai pemadam merah dengan mukanya yang merah. Pemadam setan nih. Let's go. Oke, kita lanjutin lagi. Set. Aduh, penyok. Oh my god, kena geprek palu. Kamu kan udah latihan pemadam kebakaran, ayolah. Jangan sampai kalah sama peserta-peserta gadungan ini. Sliding dia. Iya, gak kena.
Oke, yang penting kita lolos. Aduh, nggak dapat Met Lavalen lagi. Stumble Soccer, kita disuruh main bola sekarang, guys. Pemadam kebakaran main bola, beda jurusan dong. Tapi nggak apa-apa. Ayo kita jagat bolanya. Bagus, bagus temanku. Let's go, kita jagat bola-bola itu. Nih, kita sliding, guys. Kita sliding. Oh, nggak kena, Pingin ku sliding penjaga gawangnya, guys. Pukul-pukul. Aha, nyemplung mereka berdua. Masukkan ke gawang. Nice. Satu sama nih, ayo cepat. Ya, kita coba lagi pakai pemadam. Please lah, dapat Lavalen, please. Ayolah, aduh kok malah sini sih Space Rise. Aku bukan astronot, aku ini pemadam kebakaran setan. Yes, oke, shortcut guys. Nah itu shortcut tuh, aduh disleding pula lagi. Kurang ajar tuh, butuh hijau tuh. Aduh, parah men. Masih ada harapan gak nih? Temenin kita turun di sini aja. Tet. Kita turun aja di sini. Tet. Oke, cukup turunnya. Gak ada harapan lagi. Coba kita ganti skin lagi guys. Pakai yang ini, tengkorak merah. Oke, tengkorak merah nih guys. Oke, apakah bakal dapat dengan skin tengkorak merah Lavalennya? Kita lihat. Oke, nice. Sabun EE. Set. Tengkorak nih bos. Aku nggak punya daging nih guys. Apakah seorang tengkorak bisa bermain di arena-arena beginian guys? Kalau kena pukulan palu atau kena ginian, pasti bakal remuk nih tulang nih. Oke, untung nggak kena itu. Remuk tulangku. Apakah masih bisa? Masih bisa, yes. Oke, ternyata ini bukan sembarang tengkorak, guys ya. Walaupun kena rintangan, tulangnya masih tetap kokoh ya. Lavalen. Ayolah Stumble, akan kubelilah gemnya. Akan kubeli sekarang gemnya kalau dapat Lavalen. Ya, kita lihat apakah Stumble, guys, mengikuti keperkataanku. Akan kubeli gemnya. Tidak, guys. Cannon climb. Apakah tulangku masih kuat di sini? Kita lihat, guys. Tengkorak merah apakah masih kuat? Kena bola-bola meriam ini. Hit. Jangan sampai kena. Hampir. Gus fokus trulala. Menghindari bola-bola. Menghindari paru-paru mematikan. Kena bola. Oh my god, masih kuat. Tidak remuk tulangku. Oke, kita jalan ke sana. Oke, masih kuat. Ayo tengkorak. Sliding tackle. Iha, oke, lolos. Tengkorak masih kuat dan berhasil menuju ke babak final. Waduh, ada apa nih kok lama banget nih? Jangan bilang sinyalku hilang, please. Udah ke babak final, sinyal hilang, kecewa berat nih. Later. Setelah menunggu lama, akhirnya mulai lagi. Kukira sinyalku hilang, guys. Nah, apakah dengan begitu bakal dapet? Nggak dapet. Tengkorak jadi astronot di sini nih. Atau nggak jadi alien tengkorak nih, guys. Aduh, ya nyesel aku nyoba shortcut, nyesel. Oke, kita coba lewat sini, lalu ke sini dan ke sini. Haha. Tengkorak merah, kita masih ada harapan. Iha, karena di sini mengandalkan hoki juga, guys. Aduh, jadi kalah. Siapa sih yang merebut pialaku? Ya, si ayam hitam yang rebut mahkotaku. Kita ganti skin lagi dengan berhubungan warna merah. Bocil merah, Stumble Jack. Kita main langsung, semoga saja dapat map Lavalen ya, guys ya. Oh my god, bukan Lavalen, malah mandi lumpur di sini, guys. Tidak. Oke, bocil setan suka yang kotor-kotor. Oh my god, nasi. Jangan mengecewakanku, bocil setan merah. Ayo fokus trulala. Lompat. Jangan main lumpur-lumpur lagi. Itu lumpur tidak sehat untuk kesehatan. Mending makan pisang atau buah-buahan. Oke, tengkoraknya banyak gaya. Aku sliding aja kamu. Mau ditonjok kamu. Woi, aduh emot spesial, guys. Iha, ini kenapa diem? Oh, ronde berakhir. Kukira dia lagi melamun, nggak bisa move on sama mantannya. Ya, cannon climb lagi. Mana nih Lavalennya nih? Ayo bocil merah. Bocil merah kena geprek. Gimana rasa bocil merah geprek, guys? Rasanya let's go. Hah? Aku yang pertama kah? Oh, bukan, yang ketiga, guys. Kita bisa turun. Halo guys. Aduh, disliding pula. Yes, masih lolos. Lavalen, aduh, dilewatin Lavalen. Ini aku pernah lihat di EPEP TikTok, guys. Ini kayaknya biar bisa lolos. Ntar aku bakal tunjukin ya. Semoga saja bisa, guys. Oke, kesini aja. Kesini, ya, nice. Ini lompat ke atas sini. Terus ke atas, easy. Masih easy. Apalagi ini easy sekali, guys. Cuma tembok gini doang. Kiri, kanan. Lolos. Nah, ini hati-hati nih. Jangan sampai jatuh. Iha, oke. Ini juga nih. Yes, lolos. Yes, bocil merah masih lolos di sini. Wih, dia doang nih. Wah, lawan ayam doang nih, guys. Waduh, telat lagi.
Yes, lolos. Yes, akhirnya dapat mahkota dengan bocil merah setan ini, guys. Yes, jadi nggak berdebu lagi mahkotaku. Jadi 12. Kalau mahkota kalian berapa, guys? Coba komen di bawah ya. Belum juga dapat map lava lane-nya, guys. Atau kenapa, guys? Kayaknya aku memang nggak ditakdirkan untuk ke lava lane kali ya. Semoga teman-teman terhibur dengan video kali ini. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.